Seperti mana tuan-puan sedia maklum, para petugas dan peralatan Hospital Medan Malaysia melalui pelaksanaan operasi Starlight 2 yang diaktifkan pada 9 Februari lalu bagi melaksanakan misi kemanusiaan untuk memberi bantuan perkhidmatan perubatan kepada mangsa bumi di Republik Turkiya. Melalui Ops Starlight 2 yang diterajui oleh Panglima Angkatan Bersama, Letnan Jeneral Datuk Noor Muhammad Akmal bin Muhammad Dom, TDM, ATM telah menghantar 110 pegawai dan anggota bermula 10 Februari yang lalu yang diketuai oleh Brigadier Jeneral Datuk Dr. Amran bin Amir Hamzah sebagai pementah operasi ataupun ketua misi. Hospital Medan ini ditempatkan di Çelikan, Turkiye, yang terletak kira-kira 150 km dari Gaziantep, iaitu kawasan paling terjejas akibat gempa bumi berkenaan. Pengoperasian sepenuh Hospital Medan ini adalah pada 15 Februari 2023 dengan menawarkan perkhidmatan perubatan tahap 3 kepada masyarakat setempat serta melaksanakan outreach medical program melalui forward medical team. Pendekatan forward medical team ini adalah dengan mengaturgerakkan petugas kesihatan terlibat di rumah-rumah penduduk di sekitar Çelikan seperti memeriksa warga tua dan yang lemah untuk disaring serta dibawa ke Hospital Medan Malaysia bagi rawatan lanjut sekiranya diperlukan. Hospital Medan Malaysia telah merawat seramai 2,415 pesakit di samping berjaya melaksanakan 83 kes pembedahan. Manakala melalui pendekatan forward medical team, seramai 159 pesakit telah berjaya diberi rawatan. Penugasan Hospital Medan Malaysia ini telah ditamatkan pada 23 Mac 23 setelah melaksanakan misi selama 6 minggu. Para petugas Hospital Medan Malaysia kembali semula ke Malaysia dengan menggunakan pesawat komersial Turkish Airlines seperti mana ketibaan mereka pada petang ini. Alhamdulillah, suka untuk saya menyatakan di sini bahawa kesemua mereka yang ditugas telah selamat kembali dalam keadaan yang baik. Riak wajah mereka menunjukkan semangat yang masih tinggi serta memperlihatkan kepuasan kerana telah dapat memberikan khidmat bakti terbaik walaupun di dalam keadaan serta cuaca yang amat sukar sepanjang berada di sana. Saya secara peribadi merasa berbangga dengan mereka semua. Untuk makluman semua, proses membawa balik aset-aset perubatan adalah dengan menggunakan dua buah pesawat AIM-400M-2DM yang telah diaturgerakkan pada 23 Mac yang lepas dan kembali semula ke Malaysia pada semalam. Walau bagaimanapun, tidak semua peralatan dibawa balik seperti mana yang telah diumumkan oleh Menteri Pertahanan. Kerajaan Malaysia telah memberi sejumlah peralatan dan kelengkapan Hospital Medan sebagai sumbangan kepada Republik Turkiye bagi membantu dan meneruskan proses pemulihan kesihatan di negara tersebut. Peralatan ini melibatkan 20 buah kemah, katil medan, ubat-ubatan serta barang perubatan pakai habis. Majlis serah terima aset Hospital Medan Malaysia kepada Kementerian Kesihatan Republik Turkiye telah dilaksanakan pada 23 Mac 2023 oleh Pemerintah Operasi Starlight 2 bersama Wakil Kementerian Kesihatan Negara berkenaan. Sebenarnya, mana yang kita dah tinggal tu, kita tinggal situ. Sebahagian daripada barang yang kita bawa balik tu ada, dan juga mana yang kita tinggal tu, dekat sini kita akan buat pelupusan untuk yang di sana dan juga pembelian yang baru di sini lah untuk menampung hotel. Masa terdekat perlu membina Hospital Medan lagi, adakah benda tu? Ada. Kita ada lagi Hospital Medan yang memang ada spare. Jika diperlukan, kita ada yang komplitnya. Sebenarnya Hospital Medan ni kalau diberi masa tempoh yang singkat, kita boleh melaksanakan pembinaan ataupun melengkapkan Hospital Medan tersebut atau gerak dan juga peralatan dan juga khidmat anggota memang sentiasa ada kan.
di mana nak bergerak tu, jika sesuatu akan berlaku tu, kita serah kepada kerajaan lah, kan. Apabila kita mendapat kata orang arahan daripada mereka dalam masa 48 jam seperti itu, kita boleh gerakkan.